kita sudah pergi ke kampung setiap kampung, tapi sebelum terdapat rumah. Program Randau Solidarity diteruskan lagi pada pagi ini, guys. Ada ceramah, perkongsian daripada pelbagai jabatan, dan juga pamer kehadiran komuniti Kampung Long Long. Memang menggalakkan, guys. Ramai berkunjung ke tempat program, begitu juga penduduk dari sekitar Kampung Long Long Layun ini. Kita ada perlu mana dia yang menerima. Belakangan mungkin di kawasan Tutu Apo ini tidak ada lah belakangan yang tidak tahu bagaimana membalik rumah. Yang mabuk belakangan adalah dia jadi belakangan sebab dia mabuk. Dia tidak tahu bagaimana membalik rumahnya dan tidur dengan luai lomrah, berluai dekat lomrah. Dia tak pemalik lagi. Itu belakangnya ada tu. Sila. Artis. Hukuman dia akan dipatuhkan kepada nilai harga curi. Kali ganda sudah kita bayar itu. Rokok. Lagi kan? Hari ini saya bawa seorang untuk menolong saya.
informasi yang saya ingin mengucapkan kepada sangat penting. Dia bukan masalah wanita, tapi dia masalah semua orang. Bantuan kebajikan saya cakap tadi, dia sempat sementara. Apa maksudnya sementara? Dia bukan selama lama pun. Yang boleh dinamakan atau diperhenti diperhenti bagi bidang-bidang tapi dia ada syarat juga di mana kalau kamu tidak layak lagi ataupun kamu sudah tidak jadi miskin lagi. Tapi sekarang ini di mana banyak pejabat sudah petty cash tidak digalakkan lah